No, ya kalau han salit makampe ma bedurer, han sima hoi tena usia sa alekat. Hai belum. Han luin. Bapa mama han luin ok. Atas dosa-dosa dan kelalaian kita dengan berdoa. Saya semua misionaris agar dapat menjadi orang-orang yang selalu bergairah panggilannya untuk bermisi. Semoga kami memiliki keberanian seperti Santo Yosef Radenmet untuk tetap berlangkah maju walau banyak tantangan menghadang dalam karya misi dan tetap setia menghidupi panggilan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, karangan Santo Lukas. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala." Dan orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah Kristus. Patung Selatan, Kanaan terjanji. Para pater, bruder, dan teman-teman pater dan bruder novis, para pecinta Sang Sabda yang terkasih. Menjadi seorang pengikut Kristus berarti menjadi pribadi yang siap menerima dan menjalankan kehendak Allah serta bersedia untuk berjuang demi kerajaan Allah. Dengan demikian, menjadi pengikut Kristus berarti mau mengosongkan diri dari segala keinginannya serta menempatkan kehendak Allah pada posisi teratas dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, mati terhadap diri sendiri dan hidup demi kerajaan Allah. Tentu kita masih ingat kisah panggilan iman Abraham dan hal ikhwal dalam mengikuti Yesus, memperjelas apa artinya menjadi pejuang kerajaan Allah. Orang terpanggil harus mampu menerima konsekuensi panggilannya, yakni meninggalkan semua harta benda, keluarga, sanak saudara, dan tidak boleh menoleh ke belakang demi membuka mata untuk melihat lahan penaburan benih iman yang ada di depan matanya. Menjadi pengikut Kristus tidak tanggung-tanggung. Sebagaimana dalam Injil, tampaknya panggilan Allah dan mengikuti Kristus itu tak ada kata negosiasi. Santo Yosef Radenmet adalah salah satu dari dua misionaris pertama yang bermisi di daerah Tiongkok. Dia adalah seorang bentara iman di Timur Jawa. Yosef Radenmet dilahirkan di Oes, sebuah dusun kecil dalam lingkungan Abtai di Lembah Gardena, di tengah pegunungan Tirol Selatan pada tanggal 15 April 1880.
52. Ayahnya bernama Johann Matthias Breiner-Metz dan ibunya bernama Anna Maria Algren. Keduanya adalah orang yang saleh dan pecinta kerohanian. Mereka adalah petani sederhana di daerah pegunungan Lali. Mereka mengelola sebidang tanah seluas 20 hektar, kira-kira 1.500 meter di atas permukaan laut. Dari tanah seluas 20 hektar ini, 7 hektarnya tidak produktif, sekitar 1,5 hektar tanah pertanian, setengah hutan, sedangkan yang sisa kira-kira 11 hektarnya padang rumput. Dalam semua usaha yang berat ini, mereka tetap bahagia sebab hidup mereka didasari oleh iman yang kokoh. Kita perlu merenungkan dan merefleksikan perkataan Santo Yosef Breiner-Metz ini. Saya sudah menjadi seorang Cina lebih daripada seorang Madia. Saya tidak punya keinginan lain selain daripada tulang-tulangku diletakkan di tengah anak-anakku berkulit kuning dalam kerajaan Cina ini. Semoga. Membawakan doa permohonan bagi gereja. Ya Tuhan, semoga Engkau melimpahkan rahmat-Mu bagi gereja agar terbebas dari penindasan dan pengejaran sehingga Injil dapat disebarluaskan ke segala penjuru dunia. Kami mohon bagi perkembangan misi SPD di dunia. Ya Tuhan, tumbuh kembangkanlah semangat misi dalam diri para misionaris SPD agar dapat mewartakan kabar gembira kepada manusia seutuhnya dalam keadaan hidup yang nyata seturut spirit Santo Yosef Breiner-Metz. Kami mohon.